Halo guys, welcome back to my YouTube channel guys. Kembali lagi bersama aku Arya Kurniawan. Oke guys, di sini aku mau makan mie pop mie ini tuh yang goreng rasa pedes gledek. Ini aku belum pernah cobain sebelumnya guys. Ini tahu nggak tahu rasanya gimana. Dan aku itu sudah ngerencanain mau bikin makan mie pop mie yang gledek guys. Dan tapi masih bingung mau nambahin sama apa guys, masa polosan ya guys ya, kan natural banget. Jadi tadi aku itu pergi ke toko swalayan guys, dan aku nemuin snack bon cabe guys. Jadi aku kepikiran kenapa nggak ditambahin snack bon cabe, pasti rasanya mantap, enak banget. Ya guys ya, ini berhubung aku belum masak guys, belum dikasih air panas. Nanti aku akan kasih air panas dulu. Dan pastikan kalian tonton video ini sudah subscribe guys di bawah, yang tulisannya subscribe, di like, di komen, dan di share guys. Dan jangan lupa dinyalakan notifikasinya guys. Oh ya guys, di sini aku juga mau nge-review produk body care dari Scarlett guys. Yang pertama ini ada body scrub varian coffee, dan ini ada juga shower scrub varian mangga, dan ini ada body lotion varian jolly. Oh ya guys, di sini aku akan nge-review satu per satu sesuai urutan, plus akan menunjukkan before after setelah menggunakan body care dari Scarlett guys. Ini sebelum ya guys ya. Ini yang pertama ada body scrub varian coffee. Ini varian terbaru dari Scarlett guys. Ini dari packagingnya bagus banget, dan ini dilapisi aluminium guys, jadi aman dan pastinya kokoh ya guys ya. Dan aku akan aplikasikan ke tangan kiri aku guys. Aku akan ambil segini tuh, aku akan aplikasikan ke tangan kiri aku guys. Ini dari teksturnya nggak terlalu kasar, dan wanginya juga wangi-wangi coffee gitu ya. Ini soalnya varian coffee. Ini digosok-gosok terus sampai sel kulit mati kita keangkat, atau daging-daging kita itu keangkat guys. Oh ya guys, ini juga mengandung glutathione dan vitamin E untuk mencerahkan. Ini udah, aku akan bilas dulu. Oke guys, aku udah bilas tangan aku sama air bersih, kalian bisa nilai sendiri. Oh ya guys, lanjut ke produk yang kedua yaitu shower scrub. Ini baru aku beli, sebelumnya aku juga pakai yang varian pomegranate guys. Kalian tonton video yang ini, aku sudah pernah buat reviewnya yang pomegranate. Ini aku akan review yang sour scrub varian mangga. Oh ya guys, ini dari segi packagingnya bagus banget. Ini pastinya kokoh ya guys ya tuh. Nah, biasanya aku pakai itu pada saat mau mandi guys. Oh ya guys, aku akan aplikasikan ke tangan kiri aku lagi guys. Ini tangan aku sudah aku basahin sama air secukupnya aja ya guys ya. Ini dari segi teksturnya itu kental guys, berbusa lagi, dan di dalamnya juga ada buliran scrubnya juga tuh. Ini wanginya wangi varian buah mangga nih. Ini digosok-gosok terus. Ini juga bisa buat mandi ke seluruh tubuh guys, bisa. Oh ya guys, ini juga mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen guys. Ini aku sudah, aku akan bilas dulu sama air bersih sebentar. Oke guys, aku udah bilas tangan aku sama air bersih setelah menggunakan ini guys, shower scrub varian mangga. Ini yang aku rasakan, tangan aku itu jadi lebih halus guys. Oh ya guys, selanjutnya ada body lotion. Ini dari segi packagingnya bagus banget tuh. Pastinya ini aman banget guys, karena sudah dilengkapi sama lock unlock. Nih, meskipun diketuk-ketuk sekian rupa nggak bisa keluar guys, karena sudah dilengkapi sama lock unlock. Nah, ini dibuka ininya. Kemudian ini dipuntir ke kiri. Ser. Ini aku akan aplikasikan ke tangan aku guys. Ini dari segi teksturnya itu kental kayak bermacam krim guys.
bermacam krim. Dari aromanya wangi banget. Aku akan usap-usap ke tangan aku, guys, sampai merata. Oh ya guys, ini itu gunanya untuk melembabkan kulit sama mencerahkan kulit, guys. Dah, kalian bisa nilai sendiri, guys. Ini yang pakai, ini yang enggak, guys. Oh ya guys, ini juga mengandung glutathione, vitamin E, kolchicin oxide, dan niacinamide, guys. Nih kalian bisa lihat ya, guys, ya, perbedaannya. Oh ya guys, ini adalah hasil akhir setelah aku menggunakan 3 produk body scrub, shower scrub, dan body lotion ini, guys, hasilnya. Oh ya guys, semua produk Scarlett sudah BPOM, guys, jadi aman. Dan untuk harganya itu per itemnya itu 75.000. Kalau kalian mau order, kalian bisa cek link di description box. Oke guys, udah aku rendam sama air panas mie popinya. Sekarang tinggal aku masukin bumbunya, guys. Dalam sini mie. Dari aromanya ini terlihat pedas, guys. Oke, sekarang aku akan aduk dulu, guys. Dari baunya ini pedes banget kayaknya main ini mah. Aku akan yang satu lagi diratain. Ini guys, ini ya guys ya. Sampai rata banget nih. Ini aromanya ini masih panas banget. Ini akan geser. Geser. Waduh. Oke guys, aku mau buka ini mie bon cabe. Ih, bon cabe. Snack bon cabe. Nih guys, aku akan buka. Nih guys, aku terus ini ya guys ya ininya. Dua-duanya. Wah, ini lagi. Oke banget. Ini guys, habis dua aku. Ini aku akan minum susu dulu, guys. Tuh. Berdoa mulai. Minum dulu, guys. Ini sih banyak banget, guys. Habis nggak ini ya? Aku akan cobain snack pun cabenya dulu. Ini enak banget deh.
Oh ya guys, aku itu nggak bisa pakai sumpit guys. Kalian bisa ngasih tantangan aku makan pakai sumpit nggak apa-apa guys. Yang penting kalian subscribe aja guys. Ini ternyata pedes banget. Mie gledek. Ini kalian nggak usah kayak kebangetan banget guys, aku udah panas banget pedes. Ini benar-benar pedes banget. Tuh. Oke guys, ini pedes banget parah. Mungkin aku nggak bisa habisin. Pedes banget. Minum. Oke guys, sekian. Semoga kalian suka terhibur dengan pedesan aku. Dan jangan lupa di like, di komen, dan subscribe guys. Kalian mau request, komentar aja di kolom komentar guys. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.